Yo, assalamualaikum, back to my channel. Kembali lagi di channel Suprianto, guys. Oke, jadi di video kali ini aku mau main game sama kalian ya, guys ya. Nah, di sini aku menemukan game baru yang berasal dari Arab Saudi, guys. Nah, jadi ini gamenya itu bertemakan balap drift ya, guys ya. Dan ini gamenya size-nya tuh cuma 500 MB. Dan ini gamenya belum banyak yang tahu, guys. Dan ini di Play Store, kalian harus cari nama gamenya tuh sulit banget, guys ya. Nah, jadi di sini aku mau share gamenya ke kalian, Kak. Jadi kalau kalian mau download, kalian tinggal lihat aja di pin komentar itu. Aku kasih linknya, guys ya. Tapi sebelum kalian download, kalian lihat dulu gameplaynya seperti apa. Nanti kalian nggak bingung. Nah, di sini aku udah ada di dalam gamenya. Kalian bisa lihat, di sini bisa main multiplayer juga, guys. Dan di sini gamenya bisa offline juga. Nih kalian bisa lihat, kita review dalam gamenya seperti apa. Dan di sini untuk bahasanya itu masih pakai bahasa Arab. Dan untuk settingan bahasanya, di sini aku tadi nggak ada settingan bahasa, guys ya. Aku nggak tahu bahasa Arab gitu. Heran juga, tapi ada sedikit-sedikit bahasa Inggrisnya gitu ya. Dan di sini aku agak ngerti ya. Kalau untuk main game bahasa Inggris tuh siapa sih yang nggak tahu ya? Oke, di sini kita review untuk mobilnya, guys. Nah, guys, dari game ini tuh kecil banget, guys. Sumpah 500 MB. Tapi kalian udah bisa pakai mobil sebanyak ini. Ini kalian bisa lihat. Ini mobilnya udah bisa kalian pakai semua. Ini aku udah pakai mobil BMW-nya Pak Supra nih, ya nggak tahu lah, guys. Nih pokoknya mobilnya banyak banget, bisa kalian nih kalian. Ini ya. Ada mobil Toyota Supra, cok. Wih, gila coy. Nah, ini grafiknya udah HD parah, cuy. Nah, gila, anjas, marah. Nih, kalian bisa lihat tuh, kalau kalian scroll, ini mobilnya banyak banget, guys. Sumpah, ini mobilnya bisa kalian gunain, nggak perlu pakai koin-koin lagi ya. Nah, di sini aku mau cobain mobil Supra itu tadi. Dan di sini kalian bisa modif mobil kalian sesuka hati kalian, guys. Ini kalian bisa lihat ya, di sini ada car color, itu maksudnya warna mobil, daleman mobil, sama pelak, sama body kitnya juga, guys. Nih kalian bisa lihat ya, di sini aku mau ubah warna bodinya jadi warna itu tadi warna orang ya, guys. Memang mobil Supra ini cocoknya warna orang, guys, seperti Walker ya, guys ya. Keren-keren. Oke, okay, nah mungkin seperti ini aja. Kalian bisa setting-setting buat, waduh, gila keren banget, cok. Ini cok, nih kalian bisa buat warna metalik apa kayak segala macam ya kan. Kalian bebas ini, guys. Dan di sini ada juga body stiker, kalian bebas pilih stiker apa. Di sini stikernya tuh bertemakan ini ya, guys. Kayak di Arab-Arab gitu, guys. Kalian bisa lihat di sini. Nih ada bertema-tema Arab gitu, guys ya. Aduh. Nah, kalian bisa pilih, ini banyak banget kan, gratis. Stikernya tuh mobil, guys ya. Stikernya tuh bendera, guys. Bendera gitu. Tapi nggak apa-apa, di sini kita pakai bendera Indonesia, nggak ada, guys ya. Bendera Arab aja, guys ya. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu. Oke. Terus kita lihat platnya. Nih, kalian bisa lihat platnya, guys. Platnya tuh masih pakai plat luar negeri, cok. Ini kakak susu, nggak kakak sih, guys. Cuman lucu aja gitu. Ini game buatan Arab yang aku nemukan buat kalian gitu ya, biar kalian mainkan di Indonesia gitu. Ini kalau misalnya lihat, platnya berubah jadi plat Arab, guys. Tuh. Gila keren banget, cok. Nah, di sini mau aku buat plat ini aja. Oke. Nah, dan di sini kita buat glass stikernya. Nih, kalian bisa lihat stikernya ada, wih. Freestyle ini ya, jancok freestyle, cok. Ada ada tulisan Arab di sini ya, kalau kalian mau kayak ya di Arab-Arab gitu ya. Ini kalau misalnya pokoknya ini Arab kali sih, guys, sumpah. Nah, di sini aku gak tahu artinya apa ya kan. Nah, di sini mungkin seperti itu aja. Oke, kita buat nih kalau misalnya lihat. Wih. Mobilnya HD kali, cok, ya kan. Mungkin di sini udah siap. Untuk pelaknya bisa kalian ganti di sini, well from ataupun ya kalian bisa besarin. Kalian bisa kecilin, besarin ya kan untuk ngedrip gitu. Wah, gila. Nah, kalian bisa agak ceper gitu. Nah, seperti ini, wih, keren nih, cok. Wih, mantap, coy. Oke, kita besarin coba pelaknya, guys. Nah, ini mantap nih. Oke. Dan di sini rimnya apa, boy? Wih, ada warnanya juga, boy. Us, gila. Oke, warna merah aja. Kalau warna lain? Wih, warna, oh, warna ungu, boy. Oke, warna ungu sekarang. Dan body kit kita buat, oh nggak ada, udah mungkin segini aja, guys. Kita coba langsung, guys ya. Dan di sini untuk petanya tuh banyak juga, guys. Nah, di sini langsung aja kalian klik preplay. Nah, di sini kalian bisa pilih mode malam, mode siang, ataupun mode hujan di sini ya. Kalian bisa lihat di sini aku mau buat yang mode santai aja. Dan di sini kalian bisa ngejar polisi, dikejar sama polisi ya. Di sini untuk mapnya ada banyak kali, guys. Bisa kalian pilih dan ini semuanya bisa kalian cobain semua gitu, guys. Keren banget kan tuh. Ada bisa open world juga, guys. Waduh, gila, cok. Dan di sini aku mau pilih dessert a day, pokoknya yang keren lah. Pokoknya yang keren ya.
Nah, di ini nih, ini seperti Arab-Arab gitu guys ya. Oke, sekarang kita mainkan. Nah, di sini gameplaynya enak banget guys, sumpah tadi aku udah coba. Waduh, gila, ini game mobil terbaik menurut aku guys ya. Udah size-nya cuma 500 MB dan kalian bisa lihat di sini. Nih, kalian bisa mainkan offline ya. Kalau kalian main online nanti iklan tuh banyak muncul di sini guys. Kalian offline aja kalian mainkan. Nih, kalian bisa lihat nih. Tugas, wih. Tugas. Waduh, gila boy. Nah, dan sini aku pakai suara dalam guys. Jadi suara dari mobilnya tuh enggak ada guys ya. Tuh kalian bisa lihat. Pokoknya kalian download aja sendiri. Dan di sini bentar aku matiin aja ya. Aku matiin dulu. Suara oh my god. Suara speaker HP kalian ya. Kita kuati. Oke. Nah, di sini suara aku enggak denger ya guys ya. Sorry, dan sini cuman suara dengar mobilnya aja. Tuh kalian bisa lihat. Wih, gila bisa ngedrip guys, ngedrip parah coy. Tungen. Dan di sini dia dikejar polisi, guys. Di sini dia dikejar polisi ya. Di sini dia dikejar polisi. Nah, kalian bisa pakai bus nih. Wih, gila nabrak. Balik. Dan di sini dia kayak mapnya kayak belum full gitu, guys ya. Kayak belum penuh gitu, guys. Masih separuh karena ini masih belum di-update gitu, guys ya. Kalau udah update ini pasti kalau full ya, aduh keren banget, cok. Nih kalian bisa lihat, tuh, wih, kita kasih freestyle dulu boy, anjas. Ini dan mapnya banyak, jadi kalian nggak bakal bosen sih, nggak bakal bosen kalian nengok mapnya kayak gini ya. Gila, keren banget guys. Tuh kalian bisa lihat, wih, gila, wih, ini ngetrip nih guys, ah, meletak-meletak guys, karena Supra nih guys, Supra bapak nih guys. Waduh, tabrak mobil polisi guys. Oke, sekarang kita kembali. Nah, sekarang kita cobain map yang port ini guys ya. Ya guys ya. Tuh. Ini mapnya seperti map Car X Street. Waduh. Nah, di sini kalian bisa adu drip sama kalau kalian mabar itu sama teman kalian, kalian bisa adu drip di sini ya. Dan di sini untuk dripnya enak kali guys. Tuh kalian bisa lihat ya. Nih, set. Wih, gila. Gila, aduh. Di sini aku nggak pandai kali drip ya guys ya. Tuh, kalian bisa pakai nos di sini, pokoknya enak kali guys, sumpah kalian cobain deh. Dan di sini kan aku cuma nge-review sama membagikan gamenya sama kalian. Nah, jadi kalian jangan lupa subscribe biar ada aku info-info game-game seru buat kalian lagi guys gitu ya. Jadi kalian biar nggak ketinggalan info dari aku gitu. Dan di sini guys, orangnya tuh bisa keluar ya, orangnya tuh bisa keluar bentar. Nah, orangnya tuh bisa keluar nih, kalian bisa lihat ini orangnya bakal keluar tuh. Dan setelnya udah Arab kali guys, tuh kalian bisa lihat. Nah, orangnya udah setel Arab. Gimana coba kerennya tuh, cok, anjas. Ini game, aduh siapa yang buat ya? Developernya keren, GG dan parah sih. Ini gamenya keren guys, gamenya asli. Kalian bisa lihat sini ya, wih gila. Oke, mungkin untuk reviewnya sampai di sini aja. Selebihnya kalian bisa mainkan aja sendiri ya guys ya. Jadi kalau kalian mau info-info game menarik lainnya dari aku, kalian jangan lupa subscribe biar ada pemberitahuan dari aku di HP kalian. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video, bye-bye.